Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channelnya Teh Keke. Kali ini, Teteh di sini mau memberikan trik penjumlahan dan pengurangan menggunakan 10 jari kita. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum bergabung untuk klik like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan baru ketika Teteh upload video terbaru. Langsung aja ya, di sini Teteh punya beberapa soal, ada 5 soal. Kita kerjakan menggunakan 10 jari kita. Oke, sebelum ke soalnya, sebelum ngerjain soalnya, Teteh kasih tahu dulu ya. Kalian harus tahu kalau yang kanan itu satuan, yang kiri itu puluhan. Kita mulai hitung dari angka 1 sampai 10 dulu. Oke, kita mulai ya. 1 dari jari telunjuk ya, ngitungnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ingat-ingat ya. Oke, Teteh ulangi ya. Dimulai dari telunjuk. Dari satuannya 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10. Paham ya? Oke, langsung kita mulai saja. Di sini ada soal 32 ditambah 14. Sekarang kita ke soal nomor 1. 32 ditambah 14. Ingat-ingat ya, kalau kiri itu puluhan, kanan itu satuan. Jadi kita 30 dulu. 30 ya. 1 2 3. 30. Nah, untuk yang kanan satuan. Satuannya berapa? 2. 1 2. Nah, sekarang dijumlahkan dengan 14. Ini kan 32 ya. Di situ puluhannya 10. Berarti tambah 1. 30 40. Paham ya? Nah, di situ satuannya ditambah 4. 2 ditambah 4. 2 3 4 5 6. Paham ya? Jadi 32 ditambah 14 sama dengan 46. Betul ya? Bisa dicek ya menggunakan manual. Oke? Jadi paham ya? Untuk kiri itu puluhan, kanan itu satuan. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. 54 ditambah 23. 54 ditambah 23. Masih ingat ya, dimulai dari telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Satuannya 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, ditambah dengan 23. Berarti puluhannya 20 ditambah 2. 50, 60, 70. Satuannya ditambah 3. 4, 5, 6, 7. Nah, paham ya? Jadi hasilnya 77. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Sekarang pengurangan. Caranya sama, masih sama hitungannya ya, cuman agak sedikit berbeda. Oke, sekarang ke pengurangan. Di sini ada soal 78 dikurangi 60 hanya ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 ya. Kemudian satuannya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, karena ini dikurangi jadi hitung mundur ya. Yang dikurangi 16 berarti mundur 10. 70 60.
Kemudian satuannya dikurangi 16, satuannya 6 berarti ya. Berarti mundur 6 kali. Ini 8 kan? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Benar ya? Udah 6 kali kan mundur? Jadi 78 dikurangi 16 sama dengan 62. Paham ya? 62. 78 dikurangi 16 sama dengan 62. Silahkan bisa dicek ya secara manual atau menggunakan kalkulator. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 46 dikurangi 32. Ini masih pengurangan ya. 46 caranya sama seperti tadi, 10, 20, 30, 40. Ini 40 kan? Terus satuannya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita kurangi 32, berarti mundur 3 kali 4-nya. 4, 3, 2, 1. Berarti tinggal 10 ya. Kemudian satuannya dikurangi 2. 6 dikurangi 2. 6, berarti mundur 3 kali ya. 6, 5, 4. Oke? Jadi 46 dikurangi 32 sama dengan 14. Paham ya? Oke? Paham? Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan campuran. Operasi campuran. Ada penjumlahan dan pengurangan. Oke, di sini ada soal penjumlahan operasi campuran ya, penjumlahan dan pengurangan. Caranya, kalian kerjakan sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan, karena ini tidak ada tanda kurung ya. Jadi, kalian harus mengerjakan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Paham? Jadi, di sini itu ada 87 ditambah 12 dikurangi 15. Karena tidak ada tanda kurung, maka kita harus kerjakan sebelah kiri dulu. 87 ditambah 12. 80. 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Satuannya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 ya. Ditambah 12. Berarti tambah 10 ya. 10. Jadi 90. Ini 90 ya. Ditambah satuannya 2. Berarti 7, 8, 9. Jadi 87 ditambah 12 sama dengan 99. Bisa dicek sendiri ya. Oke, sekarang dikurangi 15. Berarti mundur, yang 9-nya mundur 1. 10 kan? 10, berarti tinggal 80. 80, kemudian yang ininya juga sama, dikurangi 5. Mundur 5 kali. 9. Ini sebenarnya tepuk ya. 8, 7, 6, 5, 4. Paham ya? Jadi 87 ditambah 12 dikurangi 15 sama dengan 84. Paham ya? Oke, bisa kalian coba di rumah ya. Praktekin cara teteh yang tadi. Sekarang lanjut yang nomor 6 ya. Caranya sama seperti tadi. Ini operasi campuran juga. Cuman untuk ini pengurangan dulu baru penjumlahan, karena sebelah kiri itu pengurangan dan sebelah kanan itu penjumlahan. Jadi harus didahulukan sebelah kiri dulu. Di sini ada 69 dikurangi 26 ditambah 11. 69 dikurangi 26 dulu. 69, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kemudian satuannya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 ya. 69 dikurangi 26. Berarti mundur 2 kali ya 6-nya. 5, 4.
ini 4 ya. Berarti dikurangi satuannya, dikurangi mundur 6 kali 9. Mundur 6 kali 9 dikurangi 6 kan? Berarti mundur 6 kali ya. 9 8 ini 8 ya. 8 7 6 5 4 3 berarti udah 6 ya. Udah mundur 3. Udah mundur 6 kali. Jadi tinggal sisa 3. Jadi 69 dikurangi 26 sama dengan 43. Nah, ketemu ya, untuk 69 dikurangi 26 itu 43. Kemudian ditambahkan dengan 11. Kalau 11 berarti ditambah ya, bukan mundur ya. Berarti 40, ini 40 ya, ditambah 10, berarti 40, 50. Kemudian satuannya ditambah 1, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 54. 69 dikurangi 26 ditambah 11 hasilnya adalah 54. Bisa dicek ya menggunakan manual, secara manual atau kalkulator. Jadi sekian dari Teteh untuk kali ini. Cukup sekian dari Teteh. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik di rumah atau yang sedang membutuhkan ya. Bisa untuk next time Teteh buat konten apa lagi tentang matematika, silahkan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.